Ini ya guys, yuk kita mulai. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ya di bawah dan klik loncengnya. Yuk kita. 1, 2, 3. Tada. Aku belinya yang kecil, agak kecil gitu. Kan ada yang kecilnya, terus ada yang sedang itu segini. Terus yang besar ada yang besar. Yuk kita buka. Komen ya di bawah yang tahu nama-namanya. Tuh. Ini yang kedua. Terus ini yang ketiga, rambutnya beda ya guys. Sama buntutnya ini. Dia bedanya, ini juga punya sayap loh guys. Punya sayap, ini punya sayap, tapi kalau yang ini enggak. Dari gadis tuh pengen beli ini dari waktu dulu ya guys. Pengen balon Spiderman juga. Tapi belinya di mana? Harusnya kalau ada keramaian ya kita belinya. Ini es krim, es krimnya kita copot-copotin dulu ya. Kayaknya ini ada yang permennya juga deh, bukan es krim. Ini bukan es krim semua. Deh guys lagi makan guys. Ya es krimnya ada yang itu kayak gini nih. Gimana ya copot? Aduh ya guys, copot dulu. Oh itu kena solatip jadinya kayak gini. Ya kan belakangnya kayak gini. Nah ini gerob apa sih namanya? Pokoknya ini tuh kayak tempat, gerobak buat es krim. Bagus kan? Ini buat naro-naro es krimnya. Ini juga ininya payungnya bisa dicopot tak? Nah, ya, yuk kita. Oh ini buat es krim gitu. Oh. Itu ceritanya wadah buat es krim yang itu. Kita kasih tahu ke kalian semua. Nah, gini nih. Nih kita dapat wadah buat es krim Dede Gadis juga punya es krim ya, Dede. Oh iya, Dede Gadis punya es krim, tapi yang versi gedenya ntar aku ambil. Gede banget, nggak cukup sini, gede banget. Es krim terjumbo di jualan ini, jadi, yuk, nih, oh ini juga bisa dicopot loh guys. Tuh, siapa yang mau es krim?
yang komen di bawah ya. Ini bisa diganti-ganti juga jadinya. Lucu kan? Ah, ini sama warnanya. Kalau diganti jadi warnanya sama ya, guys. Aku dapatnya, aduh mami. Aku dapatnya 5 es krim cone. 1 2 3 4 5. Ternyata ada yang warna ini juga ya. Kirain enggak ada. Terus kita dapat wadah kayak gininya. Wadah buat es krimnya. Terus kita dapat permen-permen lucu. Kita dapat ini siang gitu. 3, cuma 3 loh. Terus tadi aku lihat banyak deh. Iya, cuma 3 guys. Dede senang yang ini katanya. Dede keribetan. Dede suka yang ini, kalau Kak Kandi suka yang ini, yang lope. Siapa yang suka ini? Komen di bawah ya. Oh, ini ada satu lagi ternyata. Berarti ada 4 ya. Kita dapatnya 4. Tuh, ada. Dapat 4. Terus kita dapat yang es krim kayak gininya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang warna biru. Ini yang warna krem. Warna kayak coklat susu gitu. Terus ini warna biru lagi. Dapat 2 ya. Terus ini warna kremnya dapat 2 juga. Terus ini warna kayak gini lah pokoknya. Terus jadi habis ya sama gerobak ini. Yuk kita masukin ke sini. Ini cuma ada 3 guys. Gimana ya? Ya aja deh. 1 berbagai macam ya. Kita nanti mau ada drama penjual es krim. Dede suka nonton terus kayak gitu-gitu. Dede soalnya suka. Terus ini juga kita lihat. Lalu ya.
ya, es krimnya banyak banget soalnya. Aku jadi bingung. Ya udah deh, kita kesiniin aja. Tuh ceritanya. Ceritanya ini ada isinya loh, guys. Lucu kan? Terus ini kita taruh belakang AE di sini aja ya. Biar kelihatan. Udah selesai. Nah, ayo siapa yang mau beli di Bunda Gadis? Ayo dibeli ya, biar cepat habis. Bagus kan guys? Terus aku juga dapat yang lucu-lucu. Ceritanya ini pedagangnya gitu. Ceritanya dorong. Ya jatuh semua. Ya. Jatuh semua deh guys. Segini aja ya guys video dari Bunda Gadis. Dedek, kita pamitan dulu. Segini aja ya guys, bawa. Diulang-ulang terus ya guys. Nah, segini aja ya guys video dari Bunda Gadis channel. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di bawah dan klik loncengnya ya guys, biar ada notifikasi dari Bunda Gadis, kalian tahu. Udah ya guys, bye bye, see you next.